rakan kita juga Terence dan Honey. Hi. Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk anda juga yang bersama-sama dengan kami di National FM. Pastinya juga sekarang kita turut bersiaran di Selamat Pagi Malaysia ya. Yep. Menerusi siaran radio bervisual sekarang ni. Wow, era digital. Yalah kan. Sebut tentang gembara digital ni, ada juga perkongsian menarik yang kita nak kongsikan lah. Betul. Sebabnya hari ni dah berapa bulan? 22 eh? Hari ni 22. Hari Isnin. Tak lama lagi lah, hujung minggu ni lah. Hujung minggu ini. Apa yang menarik juga untuk sahabat-sahabat rakan-rakan kita, khususnya yang berada di Ipoh Perak. Ipoh Perak, orang Perak lah ni. Jadi ini dia perkongsian menarik untuk rakan kita di Ipoh Perak. Kita nak bercerita mengenai Kembara Digital Malaysia 2019 yang akan berlangsung di sana kerana pelbagai acara yang menarik diadakan lah. Ini merupakan karnival 2 hari di bawah Kementerian Komunikasi Malaysia lah. Multimedia dan juga Malaysia. Ini sebenarnya juga dengan sambutan Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Berinformasi Sedunia. Yalah. Jadi sekarang ni kita kalau boleh tak nak ada juga mereka yang tertinggal dari segi maklumat kan, informasi. Yalah, zaman digital sekarang ni semuanya di ujung jari kan. Tapi untuk lebih memperkasakan, mempersiapkan diri kita ni dengan pelbagai teknologi, teknologi maklumat, inilah juga platformnya untuk kita hadir bersebenarnya dengan Kembara Digital Malaysia ni. Untuk anda yang berada di Ipoh Perak, jangan lupa hujung minggu ni 27 dan juga 28 Julai, 10 pagi dan 10 malam, tempatnya dekat Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh Perak. Nah, kalau tadi Kirol cakap untuk tambah pengetahuan kan, selain daripada itu sebenarnya kita nak pupuk juga kesedaran untuk kita gunakanlah platform media digital ni di jalan yang betul. Pastikan sahih baru kongsi. Gitu. Lagi kita tak naklah rakan-rakan kita kan, netizen semua yang dapat je maklumat, belum lagi sahih dah kongsi. Laju je tekan butang share tu kan. Kalau boleh kita baca dulu, dapatkan kepastian, tengoklah portal-portal berita. Kalau betul berita tu, barulah kita sebarkan dan kita kongsikan. Pastikan sahih terlebih dahulu. Kalau tak pasti tu, kita dah terima tu, diam-diam je lah. Kita analisa sendiri, ini betul macam tak betul je ni. Maksudnya sepanjang karnival itu berlangsung, bukanlah semata-mata karnival ataupun acara menarik saja diadakan. Tujuannya tu yang paling penting, misi dan juga visi karnival tu dianjurkan. Tapi maklumat kita kongsi ni memang memang sahih lah. Untuk rakan-rakan kita berada di Ipoh Perak, jangan lupa kerana memang banyak sekali aktiviti dan juga program yang memang cukup hebat, cukup menarik nanti. Anda antaranya ada apa dia? Antaranya cabutan bertuah. Lepas ada juga pertandingan FIFA 2019 eSport Challenge. Wow. Lepas tu ada meet and greet bersama dengan penampilan khas ikon kesayangan anda semua. Iaitu Nadia Bryan. Ini merupakan digital untuk berjaya lah bersama dengan Stark Production. Juga ada konsert mini. Nak tahu siapa tak artis dia? Siapa? Andy Bernardi. Donde. Okay. Lepas tu ada Naim Daniel dan juga Aming Spring. Okay. Lagu Aming Spring macam mana? Tergamanya di Tak ada lebih besar majlis. Tapi istimewa juga untuk penyokong-penyokong pasukan Perak, jangan lupa juga hari Sabtu nanti, mungkin ramai juga yang tak berkesempatan nak ke stadium nanti. Hari Sabtu boleh ramai-ramai memenuhi juga perkarangan dataran di Bulatan Manjaya di Ipoh ni untuk sama-sama kita berikan sokongan kepada pasukan Perak yang akan bertemu dengan Kedah nanti untuk saingan akhir PLFA di dataran ataupun Bulatan Manjaya tu pada sebelah malamnya, hari Sabtu malam lah, 27 hari bulan. Maknanya pelbagai acara menarik akan menanti anda lah. Tadi kita sebut ada pertandingan semua kan. Kalau ada pertandingan, mestilah ada hadiah yang lumayan juga. Yalah. Jadi hadiah yang antara yang disediakan ialah sambutan bertuah. Bukan hadiah. Hadiah tadi telefon bibit. Banyaklah kita. Ada drone kisahnya juga. Jadi nak dapatkan maklumat lanjut, boleh lungsuri laman Facebook Kembara Digital Malaysia. Okey, jadi itu antara perkongsian yang boleh kita berikan kepada anda menerusi National FM dan juga Selamat Pagi Malaysia. Ya, jadi kita akan kembali lagi insyaAllah minggu depan. Untuk seketika kita kembali bersama sama dengan Teres dan juga Hani di Selamat Pagi Malaysia. Silakan.